Hai sobola.com, ketemu lagi sama gue Kri Widya di vlogbola.com. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan seperti yang kita semua tahu kan, hampir kira-kira 1 bulan lebih kali ya, sebuah kompetisi olahraga khususnya sepak bola di Eropa apalagi itu semua diberhentikan karena pandemi virus COVID-19. Nah, di vlog kali ini gue akan ngebahas nih kira-kira Liga-Liga Top Eropa ini kapan ya akan bergulir kembali. Kalau gitu langsung aja ini dia rekapnya. Yang pertama yaitu Liga Inggris. Pertandingan sepak bola di Inggris hingga detik ini masih disuspend hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan. Namun sebagian besar masih berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kompetisi musim ini. Selanjutnya Bundesliga. Bundesliga sudah dihentikan pada 13 Maret yang lalu sampai setidaknya 30 April mendatang. Sebagian besar klub masih menyisakan 9 pertandingan lagi. Pada awal April 2020 ini, Bayern Munchen menjadi tim pertama yang melanjutkan sesi latihan resmi. Namun, sesi latihan dibagi menjadi beberapa kelompok. Keputusan hingga kapan diberhentikan masih menunggu hasil rapat pemerintah Jerman pada 30 April mendatang. Pemerintah Jerman sendiri diketahui mendukung berjalannya Bundesliga 2019-2020 dengan opsi terbaik yaitu pertandingan dilakukan tanpa penonton. Lalu yang ketiga yaitu kompetisi tertinggi di Spanyol, La Liga. La Liga 2019-2020 mungkin akan dilanjutkan pada 28 Mei mendatang. Hal itu dikatakan beberapa waktu lalu oleh Presiden La Liga, Javier Tebas. Ia pun juga melarang semua klub menggelar latihan hingga 26 April. Diprediksi awal Juni merupakan pilihan terbaik untuk melanjutkan kompetisi La Liga. Namun melihat situasi saat ini, sepertinya semua masih belum bisa dikonfirmasi dan masih bisa berubah. Next, Serie A. Serie A diproyeksi akan kembali dilanjutkan pada akhir Mei atau awal Juni. Serie A juga sudah dihentikan pada 9 Maret lalu dan menyisakan 12 pertandingan, di mana 8 dari 20 klub masih memiliki tabungan 13 laga. Belum bisa dipastikan kapan Serie A akan kembali aktif. Karena seperti yang kita semua tahu, Italia merupakan negara dengan jumlah kematian tertinggi khususnya di Eropa akibat COVID-19. Dan yang terakhir, kompetisi sepak bola Prancis, Ligue 1. Operator Liga dan juga Federasi Sepak Bola Prancis pada 10 April kemarin melakukan rapat dan memutuskan kompetisi akan dilanjutkan. Diperkirakan kompetisi akan lanjut pada 17 Juni dan berakhir 25 Juli. Musim selanjutnya dimulai pada 22 atau 23 Agustus 2020. Namun, operator Liga masih menunggu izin dari pemerintah Prancis. Dan selain itu, Liga Belanda juga sudah memutuskan untuk memberhentikan kompetisi. Dan Ajax Amsterdam sayang sekali harus gagal juara padahal kompetisi menyisakan beberapa laga lagi. Kalau gitu, sekian untuk vlogbola.com kali ini. Kita ketemu lagi di vlogbola.com berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Bye!